Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Gulling Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya dari pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek guys. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya ya, sampai di bagian detik akhir, di bagian detik 27:06. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali aja di bagian detik awal dan klik tanda plus di bawah, pilih bagian media dan pilih saja foto kalian guys ya. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini. Oke, jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 17:15 menggunakan yang ini guys. Jika sudah kita kembali lagi di bagian awal. Nah, di bagian sini ya, di bagian detik 3:20. Pilih bagian move dan transform. Nah, kita tinggal tandain keyframe di sini dan di bagian sini kita tinggal geser aja ke bagian bawah guys seperti ini. Oke, jika sudah kita tinggal tandain aja ke semua beatnya sampai di bagian akhir ya. Nah, sampai di bagian sini aja guys ya, di bagian detik 14:27. Jika sudah kita tinggal geser aja ke tempat semulanya lagi di tengah sini. Nah, kita masuk lagi di bagian tengah-tengah sini, geser lagi ke tempat semulanya ya. Sampai di bagian awal guys, kalian tinggal geser ke tempat semulanya ya, untuk di bagian tengah-tengah sini. Oke. Nah, oke, di sini saya sudah menggeser semuanya sampai di bagian awal sini ya. Jika sudah kita tinggal masuk aja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih kayak gini guys kurvanya, enggak full ya. Jika sudah kita tinggal pilih titik 3 di bawah ini, salin aja kurvanya, pilih lagi titik 3 dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Untuk yang di awalan kita balikan aja menggunakan yang ini. Nah, jika sudah kita tinggal klik aja yang ini 2 kali, 1, 2, balikan menggunakan yang ini. Klik lagi 2 kali, 1, 2, balikan. Nah, sampai di akhir ya. Nah, sampai di bagian detik sini ya, 13:29. Untuk yang di bagian akhir ini kita tinggal biarkan aja kayak gini guys. Jika sudah kita kembali, pilih yang ketiga ini. Nah, kita kembali dulu di bagian awal. Nah, kita masuk aja di bagian detik sini guys, detik 7:12. Tandain keyframe di bagian sini. Dan di bagian sini kita tinggal zoom aja ya. Nah, kita tinggal zoom aja. Contoh seperti ini. Jika sudah, untuk yang di bagian sini kita tinggal turunin aja seperti ini guys ya, kita kecilkan. Nah, kayak gini. Nanti di bagian sini kita kecilkan lagi. Untuk di bagian sini kita lebih kecilkan lagi. Dan di bagian sini juga ya, kita lebih kecilkan lagi guys. Nah, untuk yang di bagian sini biarkan aja kayak gini guys ya. Kita tinggal zoom lagi ke tempat semulanya guys. Oke. Jadi 1080. Jika sudah kita tinggal masuk aja di bagian sini guys. Kita zoom lagi ya. Zoom lagi contoh kayak gini dan tandain aja keyframe yang di langkah ini nih. Jika sudah kita tinggal masuk di bagian sini. Nah, kita tinggal turunkan lagi seperti semula ya. Nah, seperti semula kayak gini. Untuk yang di sini kita tinggal zoom aja guys. Atau kita tinggal tandain aja ya, tandain aja kayak gini. Nah, soalnya kan sudah kayak gitu. Oke, jika sudah kita tinggal masuk di akhir, tandain. Untuk di bagian tengah sini kita tinggal ubah saja menjadi kecil ya. Nah, kayak gini. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full, untuk di sini pilih yang kedua kasih full.
Nah, jika sudah, kita tinggal gini aja ya, pilih titik 3 di bawah dan tempel kurva guys ke semua bingkai utama. Untuk di sini balikan aja menggunakan yang ini dan kembali. Nah, ini udah jadi. Nah, kita kembali dulu ya di bagian awal, di bagian detik 3. Nah, klik bagian fotonya lagi, pilih bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain aja keyframe di sini dan di awal kita kasih kecil aja fotonya guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kembali. Nah, kita tinggal masuk di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja distorsi dan pilih bagian ubin guys atau tiles. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang-ambing di tengah sini ada. Kalau nggak ada di tengah, kalian bisa pilih bagian move dan transform, pilih ombang-ambing ya atau scillet. Untuk bagian sudutnya kita tinggal ubah jadi 27. Untuk bagian frekuensinya kita ubah saja menjadi 1. Untuk magnitude-nya 30. Oke, jika sudah kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur dan pilih buram gerak ya atau motion blur. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform. Dan pilih ayun atau swing. Untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 1. Untuk bagian sudut satunya kita tinggal ubah jadi minus 3. Untuk sudut duanya juga jadi 3. Kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Nah, kita tinggal masuk di bagian akhir. Nah, di bagian sini ya, di bagian detik 6 lewat 5, klik ombang-ambingnya. Kita tinggal ubah jadi 0 untuk di bagian awal. Sini 0 dan di bagian akhir jadi 180, guys. Jika sudah, untuk bagian frekuensinya kita tinggal ubah jadi 0 lagi untuk di awal dan di bagian akhir kita ubah saja menjadi 6 ya. Nah, jika sudah, untuk bagian magnitude juga ubah jadi 0 untuk di bagian awal dan di akhir kita ubah saja menjadi 200. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full. Kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja namanya itu move atau transform dan pilih pemindahan acak ya atau random displacement. Untuk bagian magnitude-nya 0 lagi untuk di awal dan di bagian akhir jadi sekitar 1480 ya. 1420 guys. Nah, kayak gini. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang kedua dan kita tinggal kasih full aja. Kembali, untuk bagian evolusi juga tandain di bagian awal 0 dan di bagian akhir kita tinggal ubah saja menjadi 1000 ya. Jadi 10.000 guys, sorry ya, jadi 10.000 kayak gini, jadi 1.000, jadi 10. Nah, itulah intinya ya. Nah, oke, jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih bagian yang kedua, kasih full. Kembali, untuk bagian set juga tandain di bagian awal sini 0 dan di bagian akhir kita tinggal ubah saja menjadi 200 ya. Nah, masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full. Kembali, untuk bagian skaternya ubah jadi 200 guys. Jika sudah, kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja pemindahan acak yang baru ya di tengah sini ada. Nah, tandain lagi di bagian awal 0, di bagian akhir kita ubah saja menjadi 410 guys. Nah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua dan kasih full kayak gini ya. Nah, kayak gini guys kurvanya. Jika sudah, kita tinggal kembali. Untuk bagian evolusi juga tandain di awal sini 0 dan di bagian akhir kita ubah saja menjadi 490. Nah, kurvanya sama kayak tadi ya, gini. Jika sudah, kita kembali. Nah, kita tinggal masuk aja di bagian detik 16.05. Kembali, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media
dan pilih saja foto yang mau yang beda guys ya. Contoh seperti ini. Nah, ini kita tinggal perpanjang sampai di bagian akhir sini guys menggunakan yang ini. Jika sudah kita tinggal kembali di awal dan pangkas di bagian detik 17:15 menggunakan yang ini. Klik foto yang bagian awal ini, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu ubin di tengah sini ada. Aktifkan mirror jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja namanya itu matemax 1K dan pilih yang lumak. Tandain di akhir sini 0 dan di bagian awal jadi 1000. Masuk di tengah sini pilih bagian kurva, pilih yang kedua. Nah, biarkan kayak gitu ya. Kita kembali aja. Nah, kita kembali di awal. Masuk aja di bagian sini, guys. Di bagian detik 3 tadi ya, sini. Pilih bagianmu ini, blending dan opacity, sorry. Tandain di bagian sini 100 dan di bagian awal sini jadi 0. Masuk aja di bagian tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga. Nah, jadi itu hasilnya seperti ini nanti. Oke. Jika sudah kita tinggal klik saja foto yang ini guys, yang panjang di sebelah kanan. Pilih bagian move dan transform, pilih yang ketiga dulu ya. Tandain keyframe di bagian detik 18:05 dan di bagian sini kita tinggal zoom. Nah, contoh seperti ini aja ya. Oke, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Kembali, pilih yang ke-1, tandain aja keyframe di sini dan di bagian sini kita geser ke bagian atas seperti ini. Oke, jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full juga. Masuk di akhir. Nah, geser aja ke bagian bawah ya seperti ini. Paskan aja dengan ujung foto yang di atas. Masuk di bagian akhir sini, geser ke tempat semulanya di tengah. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full ke bawah. Kembali, pilih yang ketiga, tandain di sini. Dan di akhir ubah jadi normal lagi ya fotonya seperti semula. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua lagi kasih full ke bawah. Kembali dan kita tinggal pangkas saja deh semuanya sesuai bit sampai di bagian akhir ya. Nah, kalian jika sudah pangkas sampai di bagian sini di detik 26:12 klik saja fotonya. Pilih blending dan opacity, tandain di bagian sini, dan di akhir jadi 0 ya. Jika sudah kembali. Nah, jika sudah pangkas saja lagi di sini ya. Kembali di awal. Nah, kita tinggal klik saja dulu foto yang di bagian sini guys ya. Yang di bagian ini. Yang kedua ya, pilih bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya 90 di awal, sama seperti biasa ya. Dan di akhir jadi minus 90. Untuk bagian frekuensinya jadi 35. Magnitudenya jadi 0 di akhir. Untuk di awal kita ubah saja menjadi 85. Nah, jika sudah kita kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram gerak ya di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan satu efek lagi, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, dan pilih paparan gamma. Untuk bagian exposure-nya, tandain di akhir 0, dan di awal jadi 1 ya. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja kayak gini guys. Nah, jika sudah kita kembali. Nah, kita tinggal pilih aja yang ini. Salin satu layer ya. Nah, kita tinggal klik tan sampai checklist untuk foto yang di atasnya. Yang ini ya. Nah, yang pendek ini. Jika sudah kita tinggal langkain satu foto. Klik lagi dua kali. Nah, langkain lagi satu foto, klik lagi dua kali. Checklist ya, langkai satu foto, klik dua kali checklist. Kayak gitu sampai di atas guys. Nah, sampai di paling atas ya. Oke, jika sudah pilih aja yang ini. Pilih bagian yang ini guys. Hapus semua hijaunya kecuali yang ini. Jika sudah tempel. Kembali. Nanti yang dilangkain-langkain tadi itu kita klik dulu yang paling awal ini ya. Masuk di bagian efek. Tambahkan efek. Pilih saja ubin di tengah sini ada.
Nah, kalian tinggal aktifkan saja untuk bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp, dan pilih turbulent displace. Klik dulu matanya, pilih turbulent displace-nya. Untuk bagian offset-nya kita tinggal ubah saja guys ya, menjadi 65 untuk bagian yang Y ini ya, bukan yang X, 65 guys. Untuk bagian kekuatannya kita tinggal ubah saja menjadi 100 untuk di awal. Dan di bagian akhir kita ubah jadi 0. Masuk aja di tengah sini, pilih kurva. Pasti kayak gini guys kurvanya ya. Kembali. Untuk bagian evolusinya kita tinggal ubah saja menjadi 480. Untuk bagian yang Y ini kita untuk bagian yang di sini kita pilih yang XY. Dan untuk bagian skalanya kita tinggal ubah saja menjadi 80 untuk di awal. Dan di bagian akhir kita ubah saja menjadi 230 ya. Nah, oke. Okay. Jika sudah, masuk aja di bagian street ini. Langsung ke oktav aja ya, ke oktav. Ubah jadi 1 atau 2. 2 aja sih. Nah, 2. Untuk bagian biasnya 5 ya. Nah, jika sudah kita kembali. Untuk bagian mata yang turbulent displace bisa kalian aktifkan, boleh enggak ya. Nah, itu hasilnya tuh kayak gini nanti dia. Nah. Oke. Okay. Jika sudah kita tinggal tambahkan aja lagi efek, pilih saja namanya ombang-ambing ya, di tengah sini ada. Nah, untuk bagian sudutnya tetap, untuk bagian frekuensinya kita tinggal ubah saja menjadi 6. Untuk bagian magnitude-nya kita tinggal ubah saja menjadi 10 untuk di bagian akhir. Dan di bagian awal ubah saja menjadi 350 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kita kasih full aja kayak gini guys. Nah, gini. Jika sudah kita tinggal kembali. Nah, kita tinggal pilih aja yang ini ya. Dan kalian tinggal gandakan guys. Klik bagian ombang-ambing yang di bawah. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi 120. Nah, oke, okay. Jika sudah kita tinggal masuk di frekuensi, ubah saja menjadi 3. Untuk bagian magnitude-nya kita tinggal ubah juga menjadi 0 untuk yang di bagian akhir ini guys ya. Nah, kita ubah jadi 0 untuk di akhir. Oke. Okay. Untuk bagian kurvanya kayak gini juga guys. Nah, kayak gini. Jika sudah kita tinggal kembali. Tambahkan aja lagi efek, pilih saja yang namanya itu ayun ya, di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 60. Untuk bagian sudut satunya kita tinggal ubah saja menjadi 3,5 untuk di awal. Minus ya, minus 3,5. Dan di bagian akhir jadi 0 guys. Nah, untuk bagian sudut 2 juga kita ubah jadi 3,5 untuk di awal. Dan di bagian akhir kita tinggal ubah saja menjadi 0. Oke, kita kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja namanya buram gerak ya, di tengah sini ada guys. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu paparan gamma, di tengah sini ada. Tandain di bagian akhir 0 dan di awal jadi 1 ya. Nah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih nilai setengah. Kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur dan pilih bagian ini guys, zoom streak ini ya. Nah, jika sudah kita klik saja zoom streaknya, kita tinggal ubah saja untuk bagian kekuatannya dulu ya. 15 untuk di bagian awal dan di bagian akhir kita ubah jadi 0 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang ketiga ini dan kasih full kayak gini guys. Kembali, untuk bagian tengahnya juga kita tinggal ubah dulu menjadi 0 dulu untuk di akhir ya. Dan di bagian awal jadi minus 2000 guys. Nah, ini jadi minus 2000 guys ya.
Nah, oke. Okay. Untuk bagian Y juga ya, kita tinggal ubah saja untuk bagian yang Y-nya ini. Di bagian awal sini jadi minus 500, guys. Nah, jadi minus 500. Oke, okay. Jika sudah kita tinggal tahan paling awal. Masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih yang ketiga, kasih full kayak gini. Nah, kembali. Nah, ini udah jadi ya. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini aja. Oke, okay. Jika sudah selesai, kita tinggal tambahkan aja lagi efek. Pilih saja yang namanya itu. Ini guys, opacity, visibility. Dan pilih yang bagian berkedip atau bling, guys ya. Nah, untuk bagian berkedipnya pakai 10.000. Kalau kalian tidak mau pakai, boleh. Kalau mau pakai, boleh ya. Oke, okay, jika sudah, kita tinggal kembali aja. Nah, di sini saya tidak mau pakai, soalnya nanti saya pakainya di yang berikutnya ya. Saya matikan aja matanya. Jika sudah, kita tinggal pilih aja yang ini. Dan gandakan ya. Klik bagian yang ganda di atas itu. Pilih bagian blending dan opacity. Tandain keyframe tahan paling awal. Dan di bagian sini, ubah saja menjadi 0. Kembali. Masuk di efek, masuk di ubin. Nah, tandain keyframe tahan paling awal. 1000. Dan di akhir jadi 1700 ya. 700-an gitu. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih yang ketiga, kasih kayak gini guys kurvanya. Jika sudah, kita kembali. Nah, ini udah jadi guys ya, aman. Jangan lupa tadi untuk bagian matanya turbulent display aktifkan guys ya, jika kalian belum aktifkan. Nah, ini udah jadi guys, kayak gini hasilnya. Oke, jika sudah kita tinggal klik saja bagian yang ini di bawah guys ya. Kalian klik yang di bagian ganda di bawah, pilih yang ini. Nah, kalian tinggal salin satu layer. Kembali, langkahin dua foto ini. Nah, tempel di foto yang bagian detik 19:11. Klik tahan sampai checklist. Langkahin dua foto, tandain lagi checklist. Langkahin dua foto, tandain lagi. Langkahin dua foto, langkahin lagi dua foto ya. Nah, jika sudah kita tinggal pilih yang ini. Dan kalian tinggal pilih yang ini. Kita tinggal hapus semuanya. Kecuali yang ini, hijaunya sisakan jika sudah tempel. Nah, otomatis dia bakal kayak gini lagi ya. Oke. Nah, jika sudah selesai kita tinggal kembali dulu di bagian awal sini guys. Nah, di bagian yang ini ya. Nah, yang ini, foto yang ini kalian klik saja. Pilih yang bagian ini, guys. Gandakan satu layer. Nah, jika sudah kita tinggal salin aja foto yang ganda di bagian bawah ini, guys ya. Yang ini. Yang di bagian ganda di atasnya kalian klik. Pilih yang ini. Salin satu layer. Kembali. Kalian tinggal masuk di foto yang ganda di atas ini juga. Pilih yang ini lagi. Nah, kita tinggal pilih yang ini. Hapus semua hijaunya. Kecuali yang dua ini jangan ya. Jika sudah tempel. Nah, kita tinggal kembali aja. Kita klik bagian yang di bawah gandanya ya. Pilih bagian efek. Nah, untuk bagian matanya kalian tinggal aktifkan lagi. Nah, jadi itu hasilnya seperti ini, guys. Nah, jika sudah kita tinggal lakukan lagi di yang kedua ini ya. Klik fotonya, gandakan. Jika sudah tinggal klik yang ganda di atas, pilih bagian yang ini. Nah, jika sudah kita tinggal langsung tempel gaya aja ya. Soalnya tadi kan sudah jadi dua kayak gini, guys. Oke. Okay. Jika sudah kita tinggal kembali bagian yang foto ganda di bawah, masuk di efek, matanya aktifkan lagi. Nah, oke. Okay. Ini udah jadi kayak gini juga. Jika sudah kita tinggal lakukan lagi di foto yang berikutnya yang ini ya. Detik 23:3. Nah, oke, okay. Saya sudah ubah semuanya sampai di akhir ya seperti ini, guys. Nah, di sini juga dan di bagian sini, guys. Nah, saya di sini mau matanya untuk bagian berkedip yang di atas itu saya aktifkan lagi, guys ya. Untuk ini saya aktifkan lagi untuk mata yang di atas. Kalau kalian tidak mau boleh, kalau mau boleh ya. Nah, itu yang di bagian awal ini sudah juga yang ini. Nah, ini sih biarkan aja untuk yang di awal kayak gitu, guys. Soalnya biarkan dia kayak gitu ya. Oke, ini sih sudah jadi, guys ya. Jika sudah kita tinggal masuk aja di bagian foto yang ini guys. Di bagian detik 20:23, klik fotonya. Pilih titik 3 di atas dan kalian tinggal balik secara horizontal. Kembali, kalian tinggal masuk lagi di bagian sini guys ya. Nah, di bagian detik 24:15 balik lagi. Nah, ini sudah sih. Jika sudah tinggal kembali di awal. Nah, klik saja tanda plus di bawah. Pilih yang kotak ini, perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih aja bagian titik 3 di atas dan kalian tinggal regangkan ke arah komposisi. Jika sudah kalian tinggal pilih yang ini, gandakan aja satu layer. Nah, kalian klik lagi, gandakan lagi.
klik lagi, gandakan lagi ya. Klik saja yang paling atas dulu, pilih bagian blending dan opacity. Nah, pilih bagian contrast dan pilih overlay. Kembali, masuk di color and fill, pilih yang putih. Nah, jika sudah, kita kembali aja ya. Klik yang bagian bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu, lainnya, dan pilih salin latar belakang. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja paparan gamma di tengah sini ada. Untuk exposure-nya -90. Nah, jika sudah kita kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih Gaussian blur. Untuk bagian kekuatannya, kita ubah saja menjadi 300 ya. Kembali, masuk di blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih subtract. Kembali, klik yang bagian bawahnya, masuk di bagian color and fill, pilih yang ini dan pilih saja yang ini. Tarik yang hitam di atas, geser tengah sini. Untuk yang hitam di bawah kita ubah jadi putih, yang putih sebelah kanan bawah jadi hitam. Jika sudah kita tinggal tarik yang hitam di bawah ini seperti ini. Kembali, masuk di blending dan opacity, pilih gelapkan, pilih multiply. Kembali lagi, klik yang paling bawah, masuk di efek, tambahkan efek, pilih salin latar belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih bagian pertajam ya atau sharpen. Nggak usah diubah, kita kembali aja. Nah oke, jika sudah kita tinggal pilih pengaturan di atas, 30 fps-nya jadi 60. Dan, oh iya guys, satu lagi ya, kalau kalian mau pakai ini, overlay boleh ya, untuk overlay vertikal. Kalau kalian mau, kalau nggak juga boleh. Jadi dari kalian aja ya, di sini saya pakai. Untuk mentahannya kalian bisa dapatkan di pin komentar guys. Nah, ini dia guys ya, untuk bagian mentahannya. Oke, jika sudah kita tinggal klik saja untuk mentahannya itu, overlay. Masuk di blending dan opacity, pilih bagian ini guys, cerahkan dan pilih yang screen. Jika sudah kita tinggal pangkas saja sesuai dengan videonya ya. Nah, kita pangkas menggunakan yang ini. Oke, ini udah jadi. Nah, jika sudah pilih pengaturan pojok kanan atas, jika sudah 60 kita export aja. Nah oke guys, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit dulu, bye.